Yo, what's up? Welcome back to my channel, TNZ TV. Hari ni kita akan aku nak buat vlog pergi ke Pulau Bangkok. So, kita nak cepat, kita nak check out dah. So, assalamualaikum, sampai jumpa. Jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share dan jom kita pergi. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel TNZ TV. So, hari ni aku nak buat vlog pergi ke Bangkok. So tadi aku dah buat intro, intro aku tak lengkap sebab apa? Nak cepat aku check in dan nak check out daripada hotel di Pulau Pinang. So ni kita orang nak pergi dah on the way tadi, kita orang break first dalam pukul 10 tadi. Ni kita orang on the way nak gelap lah. Kita orang nak on the way ke Pulau Bangkok, kita kat Pulau Pinang ni pak tengah on the way. 3 jam guys, 3 jam. Nanti kan. So jangan lupa tekan subscribe, like, comment and share. Kita buat vlog ke Pulau Bangkok 3 hari malam eh? 3 hari malam saya. Ataupun tak tahu, aku lupa lah. So aku cakap lagi eh, follow IG aku TNZ. Aku tukar dah IG aku. TNZ_Arif. Okay, kat sini, followkan kat sini bawah ni TNZ_Arif. Dan Facebook aku kat sini, follow kat sini lah, Tuan Nasrin. So itu dia tak on jang-jang. Dan kita, aku nak buat vlog ni. Mungkin ni aku tak nak prefer sangat nak edit. Okay, dan jom kita tengok macam mana ni. Sas. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel TNZ TV. Welcome back lah dalam vlog aku dalam Bangkok. So, ni kita berhenti dekat Go Taiping. Kita dah pergi ke Pulau Bangkok, lagi 2 jam guys. Kita tengah situ ada banjir. Kita tahu orang selalu tak sempat mulai. So, dalam map memang nampak depan Bangkok sekejap. Okay, aku pusing kan. Kita pergi beli durian ya. Kita akan naik daripada Pulau Marina Island dekat Dumont ya. So ni orang tahu dah Pulau Marina tu pulau buatan manusia. Macam tu juga lah. So kita sini, kita nak pergi ke sana lagi 2 jam. So nantikan video ni. Stay tuned guys. Nanti dah sampai jeti,
Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, kita dah sampai ke pangku. So, dalam main tadi dah cakap kan? Tak dengar sebab terlalu bising. So, kita dah sampai ke pangku ni. Sally aku. Kau tengok. Nama Sally dia Nipah Bay Resort eh. Eh, Sally. Ha. Ni luar dia. So, kejap lagi kita, aku nak pergi makan. Aku tak akan tengah hari lagi. Dah pukul 4 dah. 4:30. Dan aku 5, so kita akan sewa motor, skuter, 2. Mungkin 2, mungkin 1. 1, nanti aku boleh promote lah. 1 tu mungkin dalam RM40 bah. RM40 satu skuter. So kita akan sewa 2. Ni pun best juga ni, dia kecil-kecil chalet dia. Yang mana Nipah Bay Resort, korang boleh, kita orang booking kat booking.com, korang boleh tu lah, okay, tengok dekat booking.com. So esok pula kita tahu kita guna banyak aktiviti. So petang ni mungkin akan mandi laut, tak pun mancing, tak pun duduk di pantai je, tak pun mandi malam. So ni lagi makan, so tunggulah, okay. Dan kejap lagi kita akan keluar, so jom, let's roll it. Yes. So guys, kita berhenti jap tadi sama motor. Motor lah. Kita berhentikan dekat Maybank. Sebab nak buka ke? Kita berhenti jap nak keluarkan duit. So, lagi tu gimana? Beli coklat lagi. Bye. Ni yeah, excited sangat pakai baju ni. Swimming. Ni laut. So, jom kita pergi cepat-cepat lagi. Yo, kita nak cari ni. Ada coklat. Coklat candy. Ini murah. Ini murah. Ini murah. Tak, pasal ni, KKL 100 tak pun 60 lebih. Ini 17. Ada RM5. Tak ni. Berapa ni? Nanti bapa boleh lihat juga. Naik gambar lah kan, gambar. Nanti kalau kita nak buat kita gambar. Sebi. Kita borong coklat. Tak buat balik untuk sebi ni. Mami, ni coklat. Mami, dia bercukai. Mami, dia bercukai. Ni leke, beli leke. Ni enggak jalan. Letak ni dulu. Ni macam ni dekat ini. Ini punya apa? Ya, apa ni? Aku tak ada pun. Aku buat video. Tu job aku. Ni. Share semua, semua beli. Ni job aku buat video. Dia ada minyak, okey. Di situ je Pelaris tu. Pelaris duty free pump tu. Kau nak letak sini. Tutup lah. Tutup. Sabar-sabar. Jumpa kejap lagi. Bye. So guys, kita nak pergi mandi. Ha? Kita apa? Tadi dah balik beli tu. Beli coklat. So kita nak
pergi ke laut pula. So semua tu dah ada. So kita nak jalan ni. Kita beli ni. Dan Zaz. Eh, sabar. Zaz sikit. Yo, what's up guys? Welcome back mate to my channel TNZ TV. Ni vlog day 1. So aku dah mandi dah. So aku letak kat sini. Ada lighting cantik gila ke? Nanti nanti nampak auto. Tiba-tiba cakap orang apa orang Sarawak kan orang Sabah. Kita kat utara. Eh, utara mana? Tadi baru balik Pening. Ha, itu dia. So aku masuk. So bila kita dah mandi tadi. Mandi. Lepas tu tadi kita dah pergi mandi, dah pergi tempat itu. So kita kejap lagi nak pergi makan. Makan. Kita lapar ni meh. Perut kosong lah. Kita makan tadi pukul 4. Pukul 5. Kita break FF pukul 10. 10 sampai pukul sampai sini pukul 5. Tak makan-makan lagi. Kompok cubik je. So kita nanti kan stay tune lah video. Tak nak let's lah. Kita ni orang Melayu. Jalan let's. Stay tune je. Okay. Bye. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Hari ni kita pergi candak sotong tau. Malam ni candak sotong, tadi dah makan dah. Kita nak pergi candak sotong. Candak sotong tau. So esok pagi, 7:30 pagi, sama buat vlog lagi. Kita mancing ikan pula. Malam ni kita dah candak sotong lah. Candak sotong. Malam ni kita candak sotong. So pokok esok pukul 7:30 pagi kita bangun. Kita kasih adjust sikit kita punya apa umpan casting tu. Kita ubah letak umpan apa ikan pula kita mancing. Dapat ikan tak dapat itu pulang pada rezeki kita lah. Dia kaki tak nak motor pun. Sepuluh guys. Yo guys, kita dah kita bercandak pergi mana? Kita kat mana? Kita bercandak sotong ni. Ni ada aku guna Zerai, bapak aku guna tu je ya. Satu, dua, tiga lampu kita pakai air hari ni. So aku buat sini, duduk diam je. Ada aku sibuk nak sanjak sotong. Esok pagi, aku pula lah yang apa? Mancing guna kerja baru. Ini kita kena open je. Kalau korang tak tahu apa itu, aku ada beli umpan casting untuk sotong. Sotong 2, ikan 2. Satu yang bentuk ikan, ikan bentuk ikan. Satu tu guna Apollo. Kalau tak tahu, korang Google search lah dekat situ. So ni dia. Kita nak ni tak? Dah bagi sipar abang jap. Cari ayam ni. Sipar. Kita nak tripod masuk air. Masuk. Masuk apa? Letak sini. Guys, tadi adik aku dapat tau. Apa perasaan Suri bila dia dapat tadi? Nah. Betul. Tak. Kesan tak pain daripada ikan apa? Daripada sotong tadi. Wow. Terbelah dah bunyi ni. Baik. Itu memang ada.
Memang ada lah. Apa aku ni? Luar tu lah. Dia tadi besar aku nampak situ. Dia besar tak tangan ni. Potong. Tapi kesiannya dia apa? Dia rantak. Sup hilang. Kau nampak yang terapung di situ. Tunggu nanti ya, bila dah dapat aku rekod.